Abang lah yang ngomong. Oke, jadi abang ini namanya Bang Dayan. Bang Dayan. Salam satu layar. Ini lagi bagus TV. Ini TV-nya kenapa, Bang? TV-nya kerusakan garis vertikal horizontal yang ditangani bagian vertikal. Ya, jadi televisi ini udah abang lah itu. Pasangnya aku mau kerja kok. Horizontal, tapi yang dibagusi bagian mesinnya adalah bagian vertikalnya. Ya, lihat. Lihat. Ini abang ini sudah senior bagian bidang televisi. Belum, masih pemula, Pak. Masih pemula, Bang. Abang ini satu sekolah sama saya di Taman Siswa Tebing. Jadi ini cek bagian mesin. Karena kerusakannya horizontal, yang dicek adalah bagian vertikal. Enggak lah. Iya. Ini si vertikalnya. Nah, itu AC vertikal yang sedang di solder. Yang akan dieksekusi. Itu mau dicabut, Bang, ya? Iya. Oke, mau dicabut sama Bang Dayatnya. Dieksekusi. Yang rusak. Ini AC yang rusak. Serinya 781 780 40. Nampak enggak? Ini IC. Yang rusak bagian vertikal. Mudah-mudahan sekali pasang langsung bagus, Bang, ya. Mudah-mudahan. Biasanya itu aja. Asal jangan ada yang lain aja. Abang udah berapa tahun, Bang, nih bagian menengan ini? Lebih kurang 5 tahun. 5 tahun ya. Yang udah asli terjun lah. Terjun ya. Nah, setelah dibongkar, solder, dipasang kembali perangkat yang baru, komponennya. Sekarang kita pasang kembali yang baru dengan cara mensolder juga. Oke, bagaimana hasilnya? Coba mari kita cek. Lihat hasilnya. Oke, jadi hasilnya masih seperti ini. Masih vertikal. Dari vertikalnya, coba mari kita lihat bagaimanakah hasil akhirnya. Sedang dicek bagaimana hasilnya. Tegangannya pun sudah mulai turun. PCC-nya ada semula turun, jadinya nanti kalau nggak diganti kumat lagi, pambu lagi dia penyakitnya. Berarti kalau nggak diganti yang baru kumat lagi, Bang, ya? Iya, kalau nggak diganti apa tegangan-tegangannya, elbow-elbownya kumat lagi, kena lagi karena tegangan sudah menurun, maka komponen yang sudah diganti tadi akan diganti lagi yang baru.